Malaysia sekali lagi merekodkan kes baru COVID-19 harian tertinggi. Merdeka. Itulah kalimah keramat yang dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman. Namun, selepas 64 tahun kalimah itu dilakukan, adakah kita benar-benar merdeka? 2020 telah mengubah segalanya. Kebebasan yang dikecapi puluhan tahun kian sirna. Jutaan rakyat hidup dalam ketakutan. Diserang musuh tak berjasa. Kerakusan yang digerumi. Kematian sentiasa menghantui diri. Ramai yang hilang pekerjaan. Tak kurang juga air mata yang menetes meratapi pemergian insan tersayang. Dikala kita nyaman bersama keluarga, mereka berdiri di barisan hadapan. Bermandi keringat angkara durjana. Bersengkang mata. Menjaga bahtera. Demi mempertahankan tanah pertiwi. Ketahuilah, mereka juga sama seperti kita. Punya hati, punya perasaan. Setiap hari menahan rasa. Beriknya kehilangan. Perjuangan mereka direstui. Doa si ibu tua. Setia mengiringi setiap langkah mereka. Kerana mereka berjuang. Kadang aku terfikir, siapa yang harus berjuang sebenarnya? Adakah kita atau mereka yang berada di barisan hadapan? Wahai anak watan, ketahuilah, kesatuan adalah kunci perjuangan yang kita cari selama ini. Sesungguhnya, kesatuan kita menyimpan satu kekuatan. Kekuatan untuk terus berjuang tanpa menyerah kalah. Walau sesak, ayuh sama-sama kita berdiri di barisan hadapan, berjuang demi negara, demi Malaysia.